Shalom dan apa kabar saudara-saudari dalam Kristus? Diharapkan agar Anda semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mengekalkan kebersihan diri dalam menangani wabak COVID-19. Bersua kembali dalam program online seminar. Hari ini merupakan hari yang kelima kita bersiaran di laman Facebook dan YouTube Hope Media Sarawak. Saya berharap agar Anda teruja menunggu kami bersiaran untuk hari yang kelima. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah Felicia dan Sonia. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh Pastor Terry Walton. Persembahan istimewa instrumental akan disampaikan oleh Saudara Charles Lim dan Saudari Ratna. Khotbah akan dibawakan oleh Pastor Jacob Tupek dengan tajuk kelima pada hari ini, Ketekunan Tuhan. Lagu tema kita berjudul, Hanya Yesus, Jawaban Hidupku. Sepanjang perjumpaan ini, kami ada kumpulan berdoa terdiri daripada para pendeta seluruh daerah yang bergabung untuk berdoa bagi Anda semua. Sampaikan permohonan doa Anda melalui aplikasi WhatsApp di talian 016-900-8820 atau di ruangan komen. Selain itu, kami akan memberikan buku Hope for Tomorrow secara percuma. Hubungi kami melalui nomor yang sama atau melalui ruangan komen untuk memberi maklumat Anda agar kami boleh mengirimkan buku tersebut kepada Anda. Lagu pertama kita, Tuhan Isa Pemimpinku. Lagu kedua kita, Bagai Raja Wali. Bersama Dia ku tak akan goyah.
Kita akan mendengar firman daripada Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jacob sebentar nanti. Sebelum itu, saya ingin menjemput saudari bersama dengan saya untuk mengundang kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang mulia, yang berdakta ke sorga, kami memuji Engkau Tuhan sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau pencipta langit dengan bumi. Engkaulah yang meneruskan kehidupan kami dan semua yang hidup di atas bumi ini. Kami ingin memuji Engkau Tuhan terlebih dahulu sebab kasih dan cintamu yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin merendahkan hati dan pikiran kami. Ingin mengundang Roh Kudus agar menguasai diri kami. Supaya apa yang disampaikan oleh hambamu, Pastor Jacob nanti, akan memberikan pengajaran yang berguna kepada setiap kami, yang seterusnya akan mengubah kehidupan kami agar kami lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya Engkau juga mengurapi Pastor Jacob dengan khotbahnya, dengan message yang akan disampaikan nanti. Biarlah message itu menjadi suatu makanan bagi kehidupan rohani kami, agar setiap hari kami merasai dicukupkan dengan firman Tuhan bila mana kami menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati setiap kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam satu lagi series Pengharapan Melampaui COVID-19. Sepanjang pertemuan ini kita telah membincangkan mengenai Yesus dan mengapa Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Dalam dunia yang tidak menentu ini, Yesus berjanji mau memimpin kita sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan Yesus juga mengetahui kerisauan terbesar dan menjadi keperluan kita adalah untuk membebaskan kita daripada rasa bersalah. Oleh yang sedemikian, Dia mau mengampuni kita. Untuk itu, Yesus datang ke dunia dan menjadi terang bagi kita, agar kita dapat memiliki terang yang penuh kasih itu dan menjalani hidup baru dalam Dia, agar kita tidak lagi dalam kegelapan. Dan begitu juga, Yesus untuk kita menikmati semuanya ini dalam kehidupan kita, pertamanya kita harus apa? Kita harus percaya kepada-Nya. Itulah yang Dia harapkan, agar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus kita oleh darah-Nya apabila Dia mati di salib. Dan dalam pertemuan ini, saya ingin memperlihatkan kepada kita betapa Tuhan sungguh merindukan kita, sungguh sayangkan kita, sehingga Dia tidak pernah putus asa dalam usahanya untuk mendapatkan kita semula. Karena dunia yang jatuh ke tangan iblis, kita telah menjadi tawanan setan, dan Tuhan ingin kembali untuk berusaha mendapatkan kita kembali agar kita menjadi milik-Nya. Ramai orang yang berpikir, mereka berkata, kitalah yang mencari Tuhan. Tetapi hakikatnya, setiap kali kita berdosa, dari buku Kejadian sampai ke Wahyu, kita melihat Tuhanlah yang sentiasa mencari kita. Oleh yang sedemikian, saya mau kita melihat dalam kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab, di mana Tuhan menunjukkan usaha Dia yang tekun dalam menyelamatkan kita, yaitu melalui kisah seorang yang bernama Nebukadnezar. Kita boleh membaca kisah ini dalam buku Daniel pasal pertama hingga pasal yang keempat. Nebukadnezar adalah raja Babylon. Dia adalah seorang jenderal yang sangat bijak. Dia menawan seluruh negara, seluruh empire di zamannya. Walaupun nampak kejam, tetapi itu adalah cara yang bijak pada masanya. Bukan saja Nebukadnezar akan membunuh musuh-musuhnya, baik lelaki maupun wanita, ataupun kanak-kanak, bahkan haiwan pun tidak terlepas. Namun apabila ke istana, dia akan menangkap dari keturunan kerabat di raja ini dan membawa mereka pulang ke Babylon. Mereka akan dididik di universiti di Babylon supaya akhirnya mereka ini akan menjadi pelayan, bekerja untuknya di istana. Dan ini merupakan satu strategi yang sangat bijak. Apabila Raja Nebukadnezar mengambil dari keturunan kerabat di raja ini, semua orang yang dilihat dia bijaksana, khususnya para-para pemuda yang segak, yang tampan, yang bertenaga, mereka akan dibawa ke istananya dan dididik untuk menjadi pekerja bagi dia. Dan begitulah apabila Jerusalem dikalahkan, apabila Israel dikalahkan dan Ka'bah Solomon yang menjadi kemegahan bangsa itu dirobohkan, emas di dindingnya dikorek, perkakas di dalamnya dirampas dan barang berharta diambil. Terima kasih kepada siapa? Hezekiah yang suatu ketika di mana dia apa menunjukkan kekayaannya, membuka gudang tempat dia menyimpan emas dan kekayaannya kepada bangsa asing. Dan kini semuanya dirampas dan dibawa ke Babylon. Nebukadnezar memang seorang yang hebat. Dan Tuhan mau menjangkau dia. Tuhan mau menyelamatkan dia. Di pasal pertama kita melihat bagaimana buku Daniel mengisahkan mengenai empat lelaki Hebrew yang menjadi tawanan dan dibawa ke Babylon. Mereka disuruh belajar di University Babylon, belajar mengenai budaya, bekerja di sana, dan akhirnya mereka akan dapat melayani di istana. Mereka adalah siapa? Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego. Espenas yang sebagai ketua istana membawa berita baik kepada anak-anak muda ini yang baru ditawan dan dibawa ke istana. Mereka berkata, kamu semua akan menikmati santapan di raja. Kamu akan makan dari makanan yang dihidangkan kepada raja. Siapa yang tidak mau itu? Suatu makanan yang mungkin tidak pernah dinikmati oleh mereka yang datang ke sana. Apabila makanan dihidangkan,
Dan Daniel dan sahabatnya melihat entah bagaimana apa yang ada di sana. Mungkin ada yang masih bergerak, ada yang masih hidup. Mungkin banyak protein dan sebagainya. Tetapi Daniel berkata, ini makanan yang asing bagi kami. Kami tidak makan semuanya ini. Berikanlah kami apa? Sayur-sayuran. Dan minum air biasa saja sudah mencukupi. Aspinas yang menjadi pegawai istana sangat risau. Kamu akan menjadi kurus. Ya. Kamu akan sakit. Dan kalau kamu sakit, saya yang akan dipenggal oleh raja. Namun Daniel dengan hati yang rendah menyatakan, ujilah kami hanya untuk 10 hari saja. 10 hari saja. Dan kalau kami tidak sehat, maka kami tiada pilihan tetapi makan apa yang saja yang kamu akan hidangkan. Namun selepas 10 hari, apa yang berlaku? Anak-anak muda ini jauh lebih cergas, jauh lebih sehat daripada yang lain. Dan bukan itu saja, apabila mereka semua telah menamati pengajian mereka di University Babylon ketika itu, mereka didapati apa? Lebih bijak, 10 kali lebih bijak daripada orang-orang yang lain. Hanya dengan apa? Makan sayur-sayuran dan minum air putih, air kosong saja yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi mereka. Saya pikir dalam persekolahan, kalau seorang mendapat markah ataupun GPA 4.0, itu sudah sesuatu yang sangat cemerlang sekali. Bayangkan anak-anak muda ini, mereka mendapat bukan 4.0 tapi 40 GPA. Bayangkan, saya tidak tahu bagaimana. Semua subjek mereka A+ semua. Berapa subjek yang mereka ambil semuanya A+. Itulah kecemerlangan mereka semua. Dan raja mendengar akan kebijaksanaan mereka berempat ini dan mereka dibawa menghadap. Dan raja berkata, saya mendengar kamu berempat sangat cemerlang dalam keputusan peperiksaan kamu. Tidak tuanku, ini semua berkat daripada Tuhan Allah kami. Kami hanya menjaga kesehatan kami dengan baik dan kami belajar dengan tekun. Selebihnya kami serahkan kepada Tuhan karena dialah yang punca segala kebijaksanaan dan kepintaran. Dan itulah yang dia berikan bagi kami. Dan apabila raja menguji mereka, bertanyakan soalan itu, soalan ini, raja mendapati apa? Mereka sungguh seperti dikatakan sangat bijak dibandingkan dengan semua para ilmuwan yang lain, para ahli nujum, ahli sihir, dan segala yang memberi penasihat kepada raja, tidak ada yang sebijak mereka berempat ini. Maka raja berkata, terpujilah Allah kamu yang telah memberkati kamu semua, sehingga kamu lebih sehat, sehingga kamu lebih pintar, lebih bijak, walaupun kamu hanya makan sayur-sayuran, walaupun hanya minum air sahaja. Jadi pertama Tuhan cuba untuk menyelamatkan Nebukadnezar dengan menyampaikan apa? Ajaran kesehatan kepada dia, namun itu gagal untuk memberikan keyakinan kepada Raja Nebukadnezar. Di buku Daniel pasal 2, raja bermimpi dan dia sangat risau dan dia bangun entah pukul berapa dan dia mengerahkan agar semua orang yang bijaksana, mungkin masih gelap lagi waktu itu, orang yang bijaksana, ahli nujum, ahli sihir, para ilmuwan datang menghadap. Dan raja bertitah, aku bermimpi, hatiku gelisah, dan aku ingin mengetahui mimpi itu. Ya raja, mereka berkata, hidup selamanya, ceritakanlah kepada kami apa yang raja mimpikan dan hamba-hambamu akan memberitahu artinya. Pernahkah kamu bermimpi dan kamu terbangun dan lupa akan mimpi kamu? Itulah yang berlaku kepada Nebukadnezar. Dia berkata, saya lupa mimpi saya. Tetapi saya mau kamu menyatakan apa mimpi saya itu dan apa artinya kepadaku. Kalau kamu tidak dapat memberitahu saya mimpi dan artinya, semua kamu akan dibunuh. Kamu akan dipancung dan juga seluruh keluarga kamu akan dibunuh. Maka mulalah ahli nujum itu berusaha dengan segala pengetahuan yang mereka ketahui. Mungkin ada yang membakar kemenyan, ada yang menuang air ke piring dan cuba melihat seperti nujum Pak Belalang. Ada yang mungkin mengambil telur dan bermacam ragam mereka, tetapi semuanya gagal. Akhirnya mereka berkata kepada raja, ya raja, hidup selamanya, kami tidak dapat memberitahu arti dan juga mimpi raja itu. Melainkan raja memberitahu apakah mimpi itu, baru kamu boleh memberitahu artinya kepada raja. Raja sangat marah sekali. Kamu jangan cuba memperdayakan saya. Kamu jangan cuba
bermain-main dengan saya. Kamu katakan kamu orang yang bijaksana. Kamu orang yang boleh berhubung dengan dunia-dunia luar, dengan kuasa-kuasa roh dan Tuhan-Tuhan di alam semesta ini. Kamu harus lakukan itu. Jangan kamu coba berlengah. Raja sangat marah sekali sehingga dia menitahkan agar semua orang bijaksana di kerajaannya itu dibunuh bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Masa itu Daniel dan sahabatnya tidak dijemput karena mereka cemburu. Yang lain ini cemburu terhadap mereka karena mengetahui Daniel dan sahabatnya orang yang bijaksana. Ariok, ketua pengawal istana, datang di kediaman Daniel dan berkata, "Saya mendapat perintah di raja. Kamu semua harus dibunuh." Ariok menceritakan apa yang berlaku dan Daniel berkata, "Bawalah saya menghadap kepada raja." Ya, raja hidup selamanya. Ini adalah satu akoman, ya, satu cara bila menghadap raja. Daniel berkata, "Ya, raja hidup selamanya." Apabila raja melihat Daniel, raja sangat gembira. "Oh, Daniel, kamu adalah yang paling bijak daripada semua para ilmuwan yang ada di dalam kerajaanku. Bolehkah kamu memberitahu mimpiku dan apakah artinya?" "Oh, tidak, tuanku. Saya tidak ada kemampuan. Saya sudah tahu jawaban kamu." Tetapi Daniel menyambung lagi. Tetapi dia berkata, "Ada Tuhan Allah di surga yang boleh memberitahu mimpi dan juga artinya kepada tuanku. Berikanlah hambamu ini 24 jam. Biar saya bertanya kepada Tuhan Allahku. Hanya dia saja yang boleh melakukan ini." Maka Daniel pulang ke rumah. Segera dia berjumpa dengan sahabatnya. Dan mereka berempat berdoa pada ketika itu. Jangan pernah lupa ini. Ketika kamu dalam kesusahan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Pergi kepada sahabat-sahabatmu yang lain. Bawa mereka untuk berdoa bersama dengan kamu. Malam itu juga, Tuhan menyatakan kepada Daniel mimpi raja dan juga artinya. Dan awal pagi itu Daniel menghadap raja. "Ya, raja hidup selamanya. Oh, Daniel, kamu sudah datang. Bolehkah kamu memberitahu apa mimpiku dan artinya?" "Tidak, tuanku. Tetapi Tuhan Allah di surga dapat melakukannya. Tuanku melihat satu penglihatan, sebuah patung yang luar biasa tingginya. Dan kepalanya dibuat daripada emas, dan tangan dan dadanya diperbuat daripada perak. Dan pahanya dan sebagian daripada kakinya diperbuat daripada tembaga. Dan kakinya yang panjang itu diperbuat daripada besi. Dan tapak kakinya sekelihatan agak pelik, diperbuat daripada apa? Campuran besi dan tanah liat. Kemudian raja melihat satu batu tiba-tiba jatuh tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu jatuh menimpa tepat di kaki dan menghancurkan seluruh patung itu sehingga tidak ada nampak kesan sekalipun ditemukan. Namun batu yang menimpa patung itu, Daniel berkata, akan menjadi satu gunung batu yang semakin membesar, membesar, dan membesar sehingga memenuhi seluruh dunia. Dan raja mengatakan, "Ya, Daniel, itulah yang aku mimpikan. Sekarang berikanlah kepadaku apakah makna mimpi itu." "Ya, raja hidup selamanya. Engkaulah yang dilambangkan oleh kepala yang diperbuat daripada emas." "Saya? Kepala yang diperbuat daripada emas? Yang mengawal seluruh tubuh?" "Ya, tuanku raja." "Tetapi selepas tuanku." "Apa maksud kamu selepas tuanku? Tidak ada kerajaan selepas saya. Kerajaanku akan kekal selamanya." "Ya, raja hidup selamanya. Sesudah tuanku akan muncul satu kerajaan yang lain. Kerajaan Medo-Persia yang dilambangkan oleh dada dan tangan yang diperbuat daripada perak itu akan menggantikan tuanku. Selepas itu ada kerajaan lain yang dilambangkan oleh tembaga yang mana bahagian paha dan juga sebagian kakinya. Itu adalah kerajaan Gerika," kata Daniel. "Dan selepas itu kakinya yang panjang itu yang diperbuat daripada besi adalah kerajaan kuku besi, yaitu kerajaan Rom yang terkenal dengan kerajaan kuku besinya. Dan selepas itu di bahagian kakinya yang 10 tunjuk itu adalah 10 kerajaan yang bercampur dengan tanah liat seperti mana besi tidak boleh bercampur dengan tanah liat.
Begitulah kerajaan-kerajaan di akhir zaman yang tidak dapat bersatu, yang akan terus berasingan sehinggalah kesudahan zaman. Dan batu yang Tuanku lihat, yang jatuh dan memusnahkan patung itu, yang membesar sehingga memenuhi seluruh dunia, adalah kerajaan Allah. Hari itu Raja memuji Tuhan Allah Raja Daniel. Dia memberkati Tuhan Allah Sadrak, Meshak, dan Abednego yang telah memberikan mimpi dan artinya kepada Daniel dan memberitahukan kepada Raja. Hari itu juga mereka dinaikkan pangkat. Daniel menjadi Prime Minister. Sadrak, Meshak, dan Abednego menjadi gubernur di setiap wilayah yang paling besar di kuasaan Empire Babylon. Nebuchadnezzar sangat terinspirasi dengan apa yang Daniel ceritakan. Tuhan coba menjangkau Raja Nebuchadnezzar melalui nubuatan. Namun itu juga belum cukup untuk meyakinkan dia. Kita sampai di buku ketiga Daniel, di mana Raja pada suatu ketika membuat satu patung yang sangat tinggi. Daniel telah memberitahunya, patung yang kau lihat kepalanya, bagan itu adalah emas. Tapi kini Raja mau membina satu patung yang tinggi, dan semuanya diperbuat daripada emas. Di lembah Dura mereka melakukan itu. Dan semua pegawai-pegawai, semua gubernur, semua pemimpin dalam kerajaan Babylon dipanggil ke sana. Mereka akan menyadakan satu upacara penyembahan terhadap patung yang menyerupai raja itu sendiri. Dan semua orang harus sembah kepada patung itu. Dan Daniel yang kita ketahui tidak dalam cerita ini, saya percaya dia mungkin ada urusan lain di luar dan tidak berada di sana, melainkan hanya tiga sahabatnya, Sadrak, Meshak, dan Abednego. Dan ketika semua orang sudah datang, maka bertitahlah seorang bentara, ketika kamu mendengar bunyi musik dimainkan, semua kita harus tunduk kepada patung yang dibuat oleh raja ini. Dan barang siapa yang engkar akan perintah, kamu lihat di sini, ada perapian yang menyala-nyala. Di sanalah kamu akan dilemparkan. Musik dimainkan. Semua orang tunduk kepada patung tersebut. Namun, ketiga anak muda itu hanya berdiri begitu saja. Segera mereka dilaporkan kepada raja. Raja, ada tiga tawanan Israel yang tidak tunduk kepada perintah Tuanku. Raja coba melihat dan dia mengenal mereka. Oh, tidak. Mereka adalah pegawai terbaikku. Mereka adalah Sadrak, Meshak, dan Abednego. Bawa, mari jemput mereka menghadap. Saya percaya mungkin raja coba berbisik kepada mereka. Apa yang kamu tiga lakukan? Kamu membuat saya rasa malu. Ya, saya anggap kamu tidak mendengar musik yang pertama dimainkan. Kamu adalah sahabat-sahabat kaya. Kamu adalah orang yang terbaik dalam kerajaan saya. Jangan malukan saya. Bila musik dimainkan, kamu bertiga harus tunduk. Hanya seketika saja. Namun, Sadrak, Meshak, dan Abednego berkata, ya Raja, hidup selamanya. Kini orang sudah mulai mendengar. Kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat itu. Maafkan Tuanku, kami mengasihi Tuanku. Namun, biarpun kami tidak hidup selamanya, kami tidak akan menyembah patung Tuanku itu. Raja sangat marah sekali lalu memerintahkan api dipanaskan 7 kali ganda. Saya tidak tahu bagaimana itu dilakukan, tapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan beberapa orang kuat diperintahkan untuk mengikat mereka bertiga. Dan mereka ini adalah pahlawan gagah berani yang sanggup mati melakukan apa saja untuk raja. Dan itulah yang berlaku apabila orang gagah berani ini membawa mereka setelah diikat dan melontar mereka kenyalaan api itu ke semua pegawai, semua orang kuat ini yang melemparkan mereka mati di tempat itu juga. Mati di luar itu. Ya. Namun mereka bertiga yang dicampak ke dalam api itu, kelihatan selepas itu berjalan-jalan di dalam api yang menyala itu. Berjalan-jalan memijak bara yang sedang merah itu. Yang kelihatan talinya yang putus. Kini mereka seperti bebas berjalan di sana. Dan yang paling menarik sekali, tiba-tiba ada seorang lagi menemani mereka. Dan raja sangat terkejut. Bukankah kita melempar hanya 3? Kenapa 4? Dan raja berkata, yang seorang itu seperti anak Tuhan. Saudara-saudari, apabila
ianya panas. Apabila kamu dalam kesusahan, dalam keperitan, masa itulah Yesus datang kepada kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu, meskipun kita merasa sendirian, tetapi dia datang menolong kamu. Dia datang menolong di saat kita dalam kesusahan. Ingat itu. Boleh kamu bayangkan apa yang mereka cakap dengan Yesus? Saya percaya mereka akan berpelukan. Yesus mungkin akan memanggil Sadrak, mari sini, saya sangat bangga dengan kamu. Dia peluk Sadrak. Dan dia katakan, Meshak, datang ke sini. Saya juga sangat bangga. Kamu sangat mengagumkan saya, membanggakan saya. Dia peluk Meshak, dia peluk Abednego. Raja yang melihat keadaan itu sangat terkejut. Dan dia sedikit menghampiri tempat itu dan dia berseru kepada mereka, Shadrach, Meshach, dan Abednego, adakah kamu mendengar saya? Ya, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Dan kamu boleh bayangkan mereka bertiga mungkin ucapkan selamat tinggal. Tuhan, kami harus pergi, Raja memanggil sekarang. Dan mungkin sekali lagi mereka berpelukan, ya, saya tidak tahu, tapi saya boleh bayangkan mereka pasti berkata sesuatu dengan Yesus sebelum mereka pergi. Dan mereka keluar. Apabila mereka keluar, raja dan para pembesar dan para pegawai mendekati mereka. Mereka cuba mau menghidu, adakah bau hangus? Adakah bau rambut yang hangus? Mereka memahartikan seluruh tubuh dari kaki hingga kepala, satu pun. Bahkan rambut mereka tidak ada yang hangus. Apakan lagi kulit mereka, apakan lagi baju mereka. Dan Raja Nebukadnezar pada hari itu berkata, terpujilah Allah Sadrak, Meshak, dan Abednego, karena mereka tidak rela menyembah Allah lain selain daripada Allah mereka, Allah yang menyelamatkan mereka. Hanya Allah mereka adalah Allah yang benar. Maka Raja bertitah bahwa setiap orang yang mengucap penghinaan terhadap Allah Sadrak, Meshak, dan Abednego, mereka akan dipenggal-penggal, dan begitu juga seluruh rumah mereka akan diroboh, dan ahli mereka juga akan dibunuh sekali. Namun di sebalik titah raja sedemikian, hatinya sendiri belum dapat menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Hatinya sendiri masih belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya di buku Daniel pasal yang keempat, ada cerita yang menarik. Dan buku ini lebih menarik apabila buku ini adalah buku yang ditulis sendiri oleh Nebukadnezar. Dan kini sekali lagi raja bermimpi. Dan di dalam mimpi itu dia melihat sebatang pohon yang besar dan tinggi. Pohon itu bertambah besar dan juga bertambah tinggi sehingga ke langit. Dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Daun-daunnya pula sangat indah, buah-buahnya berlimpah, dan di bawahnya banyak binatang, dan juga burung bernaung dan bersarang di dahan-dahannya. Namun tiba-tiba kedengaran suara dari langit dan berkata, tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, biarlah binatang-binatang dan burung lari daripadanya. Tetapi biarlah tunggul itu tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Rumput di padang, biarlah ia dibasahi embun dan langit bersama-sama dengan binatang. Terdapat bahagiannya dari rumput itu sehinggalah 7 tahun berlalu. Sekali lagi seperti sebelumnya, raja memanggil ahli nujum. Raja memanggil segala ahli ilmuwan dan meminta agar mereka menceritakan maksud mimpinya. Namun tidak seorang. Akhirnya Daniel juga yang dipanggil. Daniel setelah mendengar mimpi itu, dia sendiri tercengang. Dia mengetahui mimpi itu berkenaan dengan raja sehingga dia tidak sanggup untuk menyampaikan arti mimpi itu kepada raja. Namun raja bertitah, Daniel ceritakan, saya sanggup menerima apa saja. Dan Daniel berkata, ya raja hidup selamanya, pohon yang besar itu adalah tuanku raja. Namun kamu tidak mendengar Tuhan. Kamu tidak mendengar suara dia yang sentiasa datang mau menyelamatkan kamu. Dia memberkati kerajaanmu. Dia memberikan kekuasaan, kekayaan, kemakmuran kepada kamu. Dan dia memberikan kebijaksanaan kepada kamu. Namun kamu terus menolak. Kamu terus tidak mau menerima dia. Jika tuanku terus menolak dia, Allah akan mengundur diri. Dan dia akan membiarkan kamu merasakan kehidupan tanpa berkat. Dan dia akan hormati apa yang kamu inginkan, hidup tanpa Tuhan. Jadi raja, kata Daniel, biarlah nasihat
hamba ini berkenan di hati Tuanku. Daniel merayu kepada raja agar dia sedar dan menerima Tuhan dan percaya kepadanya. Nasihat Daniel pada hari itu sedikit sebanyak menyedarkan raja. Dia membuatkan dia berpikir. Namun apa yang berlaku? Setahun kemudian, suatu hari, ketika raja sedang berjalan-jalan di istana, di mana dia melihat kepada keindahan kerajaannya, The Hanging Garden of Babylon, satu keindahan yang sangat menakjubkan di zamannya. Taman yang begitu cantik di tengah-tengah kota Babel, di tepi sungai Euphrates sana. Dan raja sangat bermegah melihat segala kehebatan dalam kerajaannya. Di buku Daniel. Di buku Daniel pasal yang ke-4. Kalau kita melihat di sana. Di ayat yang ke-30. Raja berkata. Bukankah ini Babylon yang besar yang telah kudirikan dengan kekuatanku dan juga dengan kemuliaanku dan untuk kerajaanku? Apabila dia menyatakan sedemikian, tiba-tiba suara dari langit berkata, Hai Raja Nebukadnezar, telah dinyatakan kepadamu, kerajaanmu akan diambil darimu. Engkau akan diusir, engkau akan hidup tidak lagi bersama manusia, tetapi engkau akan hidup di padang bersama binatang sehingga 7 tahun berlalu. Sehingga engkau sedar adanya Tuhan yang berkuasa atas kerajaan manusia. Adanya Tuhan yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Saat itu juga Nebukadnezar hilang kewarasannya. Bukan Tuhan yang menjadikan dia gila. Tetapi tekanan daripada kerajaan yang akan hilang daripadanya itu membuatkan dia menjadi tidak waras. Kalau hati kita terus berkeras, Tuhan akan berundur dari kehidupan kita. Dan dia akan memenuhi kehendak kita. Dan dia akan melihat, membiarkan kita hidup tanpa berkatnya. Hidup tanpa pimpinannya. Dan kini, Raja Nebukadnezar hidup di mana? Dia hidup bersama dengan haiwan di kandang. Apa yang dimakannya? Rumput. Kukunya menjadi begitu panjang sekali. Dia menjadi gila. Raja terhebat di dunia kini tinggal di kandang bersama haiwan. Selepas 7 tahun berlalu, apa terjadi? Lihat di ayat yang ke-34 dalam buku Daniel pasal ke-4. Pada akhir masa itu, yaitu selepas tempoh 7 tahun, aku, kata Nebukadnezar, mengarahkan mataku ke surga dan pengertian kembali kepadaku. Dia kini kembali menjadi waras. Dan aku memuji Tuhan yang maha tinggi dan aku memuji dan menghormati dia yang hidup selamanya. Yang kerajaannya adalah kerajaan kekal dan kekuasaannya dari generasi ke generasi. Saudara-saudari, selepas 7 tahun hidup bersama haiwan. Hari itu dia memakan jerami. Buat kali terakhirnya matanya kini melihat ke langit. Dan ketika dia memandang ke langit, akhirnya raja ini sedar Tuhan di surga itu ingin memberkati hidupnya. Di ayat yang ke-36, raja berkata, Pada waktu kesedaranku, kemuliaan kerajaanku dan keagunganku serta kecemerlangku sampai kepadaku, para penasihatku dan juga para bangsawan mencari aku. Aku dikukuhkan dan kerajaanku dengan keagungannya yang jauh lebih besar ditambah kepadaku. Sekarang aku Nebukadnezar memuji dan mengagungkan dan menghormati Raja Surga karena segala perbuatannya yang benar dan jalannya yang adil. Dan dia sanggup merendahkan mereka yang hidup dalam keangkuhan. Dia menerima Tuhan. Raja Nebukadnezar akhirnya menerima Tuhan. Tuhan tidak pernah putus asa dalam usaha dia menyelamatkan raja ini. Adakah Tuhan sedang mencari kamu? Tuhan akhirnya berjaya. Tuhan bermula dengan ajaran kesehatan kepada raja, namun itu gagal meyakinkan dia. Ada orang yang mendengar pelajaran kesehatan dan mereka yakin dan mengetahui itu adalah kebenaran. Dan itu cukup untuk meyakinkan mereka untuk mengikut Yesus. Tuhan juga gunakan nubuatan membentangkan kepada raja kisah kerajaan dunia yang akan menjurus kepada kedatangan Yesus kedua kali. Sesetengah orang itu juga sudah cukup untuk mereka menerima Yesus. Namun belum lagi bagi Nebukadnezar.
Dan Tuhan gunakan upacara ibadah penyembahan yang benar. Dan itu juga hampir, walaupun hampir-hampir, tetapi belum cukup untuk menyelamatkan Nebukadnezar. Sehinggalah Tuhan berkata, kamu terus berkeras hati. Biarlah saya yang mengundur. Sekarang rasalah hidup tanpa aku. Tuhan akan memenuhi kehendak kita kalau kita terus tidak mau menerima Tuhan. Kalau kita terus tidak mau menyerahkan hidup kita dan Dia akan membiarkan kita hidup tanpa Dia. Jangan pernah hidup tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita lagi. Raja Nebukadnezar, Raja Saul, dan bangsa-bangsa Israel adalah mereka yang telah mengalami bagaimana bila mereka hidup tanpa Tuhan. Apabila Tuhan meninggalkan mereka, apabila Tuhan mengundur setelah Dia ditolak oleh mereka. Dan mereka merasakan kepahitan hidup, kesengsaraan hidup tanpa Tuhan. Tuhan tidak pernah putus asa terhadap Nebukadnezar. Dan Dia juga tidak putus asa mencari kamu dan saya. Dan sekiranya kamu sadar, Tuhan sedang mencari kamu. Dan Tuhan memanggil kamu untuk datang dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Janganlah bertangguh lagi. Saya tidak mau kamu merasa bersalah. Ini bukan seruan dan panggilan kepada emosi kamu. Hanya Tuhan yang boleh memanggil kamu. Datanglah kepada Tuhan sekarang. Sekiranya kamu mau bersedia untuk menyerahkan hidup kamu, malah sudah bersedia untuk dibaptiskan agar kamu boleh sepenuhnya menyerahkan hidup kamu kepada Yesus. Saya mau kamu hubungi pendeta daerah kamu. Ataupun hubungi nomor yang tertera dalam screen ini. Supaya boleh diuruskan bagaimana kamu boleh dibaptiskan nanti. Adakah Tuhan memanggil kamu? Adakah Tuhan sedang mencari kamu? Datanglah kepada Dia sekarang. Angkatlah tanganmu kalau itu adalah keinginan hatimu. Sementara saya akan berdoa untuk kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas ketekunan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam usaha Tuhan menyelamatkan Raja Nebukadnezar. Dan itu adalah juga kenyataan yang benar mengenai betapa Tuhan tidak pernah putus asa dalam usaha menyelamatkan kami. Sekiranya ada yang mendengar suara saya berkata pada ketika ini, dan mereka merasakan Tuhan sudah memanggil mereka. Tuhan sudah berkali-kali mencari mereka dan kini Tuhan telah menemukan mereka. Dan ada yang telah mengangkat tangan mereka, menyatakan kesediaan hati mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, bahkan dalam baptisan. Berkati keputusan mereka, berkati hasrat mereka, agar mereka kini hidup tidak lagi dalam kegelapan, agar mereka kini hidup dalam berkat dan juga pimpinan Tuhan. Dan moga keputusan itu akan menjadi satu keputusan yang akan menetapkan nama mereka tertulis dalam buku kehidupan di surga. Tuhan, terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita akan bertemu kembali dalam siri yang selanjutnya. Sertai saya seterusnya agar kita terus mengetahui apakah Yesus ingin lakukan dalam hidup kita. Dan kenapa Dia adalah jawaban kepada semua persoalan hidup kita. Marilah kita mendengar mesej penuh pengharapan dalam lagu yang akan dibawakan oleh Maria Simon. Sehingga bertemu, Tuhan memberkati. Aku Dia tu aku.
Semoga khotbah yang telah disampaikan sebentar tadi memberikan Anda lebih banyak pengetahuan mengenai Tuhan dan ketekunannya dalam membentuk jemaat yang setia kepadanya. Pastikan Anda tidak terlepas khotbah seterusnya pada hari esok, waktu yang sama dalam program online seminar dengan tema Harapan Melampaui COVID-19. Semoga Tuhan memberkati.